Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Suka-Suka, channel tutorial sederhana, singkat dan mudah dipahami tentunya. Jadi untuk video kali ini saya akan membuat tutorial cara menghapus VirtualBox yang tersembunyi di laptop atau di komputer. Sebenarnya saya sudah pernah membuat tutorial yang sama, tapi kali ini saya akan membuat lagi dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Lebih jelasnya simak terus videonya. Oke teman-teman, pada video saya sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorial cara menghapus VirtualBox yang tersembunyi dengan cara mencari dari kolom pencarian ini ya. Jadi untuk kalian yang belum nonton videonya, silahkan tonton videonya di link di deskripsi di bawah video ini. Dan untuk kali ini saya akan membuat lagi tutorial yang sama, cara menghapus VirtualBox yang tersembunyi dengan cara yang lain, yaitu dengan cara membuka dari folder ini ya. Oke, kita buka lebarnya saja. Nah, di sini kita akan mencari dari Windows C, atau mungkin di laptop kalian atau di komputer kalian itu local disk ya. Di sini kita buka dari sini. Nah, setelah itu kita buka user ya. Lalu buka user ya. Kita buka user. Nah, kemudian oh ya, jadi user ini teman-teman ya, user ini adalah nama PC atau laptop yang kalian gunakan ya. Jadi user ini nama laptop atau PC. Jadi di sini nama laptop saya itu Ubud ya. Kemudian kita buka saja. Lalu di sini kita bisa cari VirtualBox. Nah, di sini dan seperti biasa kita hapus saja. Cara menghapusnya, kita klik kanan mouse dan kita klik hapus atau delete. Nah, terus kita cari lagi jika masih ada. Nah, di sini ada lagi VirtualBox MVMS. Nah, kita hapus lagi seperti tadi. Buka apa, klik kanan mouse dan lalu delete. Nah, sekarang VirtualBox-nya sudah tidak ada. Oke teman-teman, jadi itu ya cara menghapus VirtualBox yang tersembunyi. Oke, untuk video hari ini mudah-mudahan dengan cara ini bisa membantu kalian untuk menghapus VirtualBox yang tersembunyi yang ada di laptop atau di komputer kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat atau membantu. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.